Kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api di Jalan Raya Jati Pelem, Kecamatan Diwek, Jombang pada Kamis pagi. Warga melihat bangkai truk gandeng muatan pakan ternak yang dikemudikan Abdul Haris, warga Tulung Agung, sudah hancur terseret di dekat perlintasan kereta api. Kondisi truk hancur tidak berbentuk, usai terlempar hampir 50 meter dari perlintasan. Sementara sekitar 1 km dari perlintasan, kereta api Turangga relasi Bandung-Surabaya terhenti. Bagian lokomotif rusak berat, bahkan bak truk ikut terseret dan menempel di bagian lokomotif. Petugas juga menemukan 3 roda kereta api anjlok keluar dari jalur kereta api. Mujib, salah satu penumpang kereta, mengaku tidak tahu persis kecelakaan yang menimpa kereta yang ditumpanginya. Dirinya hanya mengatakan benturan hebat hingga menyebabkan lokomotif rusak dan anjlok. Pasca kejadian, penumpang diminta untuk menunggu kereta api pengganti dari Madiun. Sementara kondisi masinis kereta api sempat mengalami luka dan terkena muatan karung pakan ternak. Lumayan, cuma alhamdulillah penumpang nggak ada yang terluka. Posisi keretanya sekarang gimana, Pak? Bagian depan loko itu anjlok. Cuma ya rusak. Rusak parah sih, Mas. Rusak parah. Bagian depannya rusak parah, lokonya. Terus ini penumpangnya disuruh diminta kemana, Pak? Dipindahkan atau gimana? Nunggu loko penjemput. Ini nunggu kata tadi yang petugas, nunggu loko yang penjemput dari Madiun ke Komodo. Ibda Anang Setianto, Kanit Gakum Laka Lantas Polres Jombang, mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan bersama KAI Daop 7 Madiun. Dari hasil pemeriksaan, kecelakaan ini disebabkan truk gandeng mengalami gagal mesin saat melaju hendak menyeberang jalur kereta api. Apesnya, saat kepala truk sudah melewati perlintasan, truk mogok hingga terhenti di tengah perlintasan. Bagian gandengan tepat berada di tengah jalur. Saat yang sama, kereta api pun melaju dari arah Sembung menuju Jombang. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan pun tidak terhindarkan. Ada kendaraan truk bermuatan pakan, gandeng, mengalami gagal mesin pas di perlintasan sebidang kereta api. Kemudian dari arah barat ada kereta api Turangga yang meluncur dari arah Jakarta menuju ke Surabaya, melintasi perlintasan sebidang tersebut sehingga sopir berinisiatif untuk mengamankan diri dengan melompat dari kendaraan truk tersebut. Sementara untuk lokomotif yang anjlok akan digantikan dengan lokomotif yang masih didatangkan dari Madiun. Rangkaian akan ditarik ke stasiun Sembung terlebih dahulu guna melanjutkan perjalanan ke tujuan semula arah Surabaya. Sedangkan lokomotif yang anjlok masih dalam penanganan petugas Kereta Api Indonesia. Saiful Mualimin, CTV.